sembilannya atau keluhan atau tuntutan dari adik-adik. Okay. Baik yang jadi korban, keluarga korban maupun adik-adik Aremania. Yang pertama sederhana, kok belum ada yang minta maaf, baik dari perangkat pertandingan sama keamanan. Yang kedua ya tuntutan keadilan. Keadilan sosial sebagai seluruh rakyat bumi Arema. Itu mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Menko selaku EPCR Arek, terutama Aremania Kampus Budi ya. Dua Mbak, bukan tiga. Yang lain-lainnya normatif nanti kan sesuai dari pengacara. Terkait tadi ya keadilan seadil-adilnya. Tadi sempat disampaikan kalau ada rencana akan turun ke jalan. Ini tuntutan seperti apa sih Mas? Oh nanti diterangkan adik-adik yang di... Nanti kita nanya yang di posko yang di stadionnya. Karena itu saya hanya menyampaikan kalau dalam waktu 7 hari ya belum ada tersangka, maka akan ada reaksi dari adik-adik Aremania. Nanti jelasnya ditanyakan aja ke yang di stadionnya.